pengen nanya sesuatu sama kalian semua. Yang pertama buat cowok-cowok dulu deh. Menurut kalian, gue pantas gak sih jadi cewek kalian? Atau yang buat cewek-cewek, menurut kalian, gue pantas gak punya cowok? Karena menurut gue tuh pantas. Gue pantas, pantas bahagia. Ya, semua orang bilang pantas. Kecuali bokap gue. Bisa-bisaannya kamu bawa sama ayah ya? Hah? Kamu belum pulang pasti? Ma, gak ada ma. Ayo, kamu baru pulang, ngaku. Kamu bohongin ayah kan? Mana sih, hah? Apa, gak ada apa-apa, hah? Ma. Jam segini kuntilanak aja udah pulang! Kamu baru pulang, hah? Dari mana? Mana handphone kamu? Mana? Gak. Kunci mana handphone? Ayah, ini dia. Ayah, aku gak bakal gitu lagi, ayah. Kamu, ayah. Aku gak bakal gitu lagi, ayah. Ayah, mana kamu lagi? Ayah, gimana? Ada apa? Capek. Hah? Capek apa? Jangan-jangan, masya Allah, kecil-kecil udah pakai ginian kamu. Punya siapa nih? Ini punya siapa? Ditunjuk-tunjuk dong. Punya siapa ini? Punya siapa? Garis dua gitu punya siapa? Ayo, garis dua tuh apa? Ayo, garis dua. Satu tambah satu, satu garis tambah satu garis jadi dua garis. Udah, ayah stop, ayah. Ayah mana? Oh ya, ayah. Emang lagu lama apa ayah? Astagfirullah. Siapa? Kalau bukan punya kamu, ya buktiin. Ayo masuk. Gak mau, Manda. Gak mau. Masuk. Gak mau, ayah. Manda gak mau. Cuma itu punya saya, Om. Gue langsung kesini begitu baca SMS lo, Nda. Pagi, Om. Jadi gini, Bu. Maksud kedatangan kita ke sini, saya cuma ingin mengutarakan keinginan saya. Saya ingin Kinan dipisahkan kelasnya dari Amanda. Karena menurut saya, Kinan memberikan pengaruh buruk terhadap Amanda. Saya tidak mau anak saya pacaran. Sekali kebablasan, nyeselnya nggak hilang-hilang. Apa hubungannya ya, Pak, ya? Masalah ini sama Kinan. Ini itu ada apa? Masalahnya, orang tuanya Kinan itu menghubungi ibu. Orang tua Kinan itu menghubungi saya. Katanya mereka itu ingin bertemu dengan saya. Karena mereka itu ingin mengeluarkan Kinan dari sekolah ini.
Kinan mau keluar. Ya, gue pikir itu satu-satunya cara yang terbaik, dah. Ini tuh bakal makin gede, dah. Dan apapun yang kita lakuin juga gak bakal bisa nyembunyiin ini. Kalau jadi lo bakal pacaran aman. Ya awalnya juga gitu, dah. Tapi semuanya tuh ngalir gitu aja. Dan Iqbal tuh orangnya romantis banget. Gue susah buat nolak. Dan ini semua juga terjadi karena kita saling cinta. Cinta sih cinta. Tapi tuh gak kayak gini juga. Gue juga nyesel banget. Dia janji mau tanggung jawab. Bentar lagi kita lulus. Setelah lulus kan kita pengen traveling bareng. Jujur gue buntu, ndak. Gue juga sedih. Bokap nyokap gue juga udah ngamuk. Keluarga besar udah ngucilin gue. Mereka bilang, ini tuh aib. Pokoknya yang ada di pikiran gue sekarang, setelah gue nikah, gue bakal pergi jauh. Pokoknya lo harus kabarin gue ya. Terima kasih ya, Bu. Gara-gara ibu, saya sekarang sudah lega. Oh. Saya lihat ibu banyak pekerjaan, lagi sibuk. Kalau saya diantar juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Ini data peserta pesantren kilat. Oh, pesantren ya. Kilat? Di sini ada pesantren kilat? Iya. Kapan tuh? Ini bagus nih buat Amanda nih. Alhamdulillah. Pesantren kilat ini akan dilaksanakan minggu depan. Oh. Tolong Amanda diikutkan ya, Bi. Kalau nggak salah ya, udah ditutup kan ya? Dia udah penyerahan pendaftaran kan ya? Udah ditutup, Ayah. Aduh, sayang sekali, Ayah. Padahal Mana juga pengen ikut, cuman ya gimana ya? Ayah udah tutup kan? Oh, belum. Belum, Amanda. Kamu masih bisa ikut. Kamu mau? Amanda? Kelipan apa cacingan? Amanda harus ikut. Iya, Bapak. Masukin, Ibu. Oh, pesantren gila! Ini gila! Gue pikir apa ya udah sih. Jalanin aja konsekuensinya, repot betul. Apaan sih lo, Noy? Intelektual, Ren. Ren, buset. Interlokal aja lo. Udah ya. Kalau lo takut ikut pesantren kilat, jalanin aja. Kita berdua bakalan temenin lo. Cakep tuh. Kok kita? Kita? Lah, main segala ikutan. Awal jadi si Kinoy itu gak mau ikutan. Gue punya plan. Gue punya rencana yang udah gue pikirin dari lama banget. Ya apa? Tapi ini berat banget. Jangan sampai kelewatan satu kata pun. Oke. Apa, Ren? Jadi gini, iya. Oke. Jadi gini, di saat kita sampai ke sana, ya, kita sama-sama nyampe ke pesantren ya. Sudah kita sampai di pesantren. Kita kaburnya juga barengan. Kinan, nanti planning lo gimana? Ya, gue bakalan tetap nikah sama Iqbal. Dan Iqbal janji mau ngebesarin anak ini sama-sama. Dan gue juga udah nyiapin pernikahan gue sama dia kok. Tapi berdua gue lagi bete deh. Bete kenapa? Besok. Gue harus berangkat ke pesantren kilat besok. Pokok gue tuh maksa banget gue suruh ke situ. Ya untungnya sih si Reni sama Kino ikut, jadi gue gak sendirian. Cie. Pantesan ke pesantrennya seneng. Gue seneng lah. Lo kan tahu bukan gue galaknya udah kayak kalau gue pacaran. Makanya tuh gue backstreet sama Randy.
Ya, gue percaya kok sama lo. Ji, janji. Sampai? Kapanpun. Dari mana aja? Ya maaf, Nak. Gue gak siap nerima konsekuensi ini. Konsekuensi bahasa lu gak bisa ganti-ganti apa? Enggak. Lu gue bete banget, sih. Dia belum datang coba tuh temen lu. Belum datang dia? Belum. Gimana? Udah kalau gitu gue pinjam HP lu deh, mana? Buat apa? Ya gue mirain dia, HP gue disita. Ya jangan bandel-bandel. Lu sih yang ngajarin. Duh. Gimana sih orang itu? Hai guys. Baru Len. Punya abang gue. Ya, daripada kita barengan sama anak-anak ini, mendingan kita misah. Iya kan? Cakep tuh, bener banget. Oke. Oke. Cepet. Apa-apaan ini? Kita mau ke santren. Santren, Bu. Iya. Dengar ya. Semua peserta pesantren kilat itu harus naik bus yang udah disediain sama sekolah. Ya ini mobil saya gimana, Bu? Ya taruh aja. Sekarang semuanya naik. Yang laki-laki dari pintu belakang, yang perempuan dari pintu depan. Laki duduk kiri, perempuan duduk kanan. Aku bisa, Bu. Parkirin mobil kamu ya. Ah, gagal deh. Lu sih. Nggak dipakai. Oh, gerah, Bu. Ih, kenapa sih, Bu? Ya kenapa nggak dipakai jilbabnya? Aku takut ketombean. Maksudnya, kulit kepala saya tuh sensitif, jadi saya nggak mau pakai jilbab, pakai ketombean. Kalau gitu sekarang gini aja. Nah, rambut kamu tuh lebih aman kalau begini ya. Lebih cantik juga kok. Pakai jilbab, pakai terus ya, Manda. Cantik kamu. Indah dan berseri. Sebagai tanda puji pada yang kuasa. Atas nikmat alam raya. Untuk kita semua. Wow. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Akang. Kang Guru. Itu dia benar. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu ya? Iya. Terakhir kita bertemu itu waktu pendidikan. Pendidikan di Australia, semua. Waktu itu saya masih kurus. Sekarang sudah subur. Nanti malam kita harus jadi cabut, oke? Okay? Iya jadi. Oh gak banget gue di sini gak betah gue. Sebentar, saya mau cek anak-anak dulu ya. Ayo. Titip tas saya. Pegangin aku. Amanda, ngapain di situ? Barisnya di sini, nih tempat perempuan. Ini sebenarnya gue masih bingung, tau gak? Kenapa sih? Gue masih ada di sini juga? Ya karena gue tuh pengen kasih lihat ke Amanda rasa cinta gue ke dia. Hah? Hubungannya sama gue apa? Karena lo sahabat gue, sama sahabat Amanda. Sudah, gue senang. Silakan. Ayo, anak-anak. Silakan. Masuk semua. Tasnya jalan yang ketinggalan, ayo bawa semua. Hai. Hai. Kamu mau ngapain? Mau bantuin kamu dong. Gak usah,
ditolak makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh ucapkan selamat datang di Pesantren Darul Ikhlas. Semoga adik-adik di sini bisa mendapatkan pelajaran dari program Pesantren Kilat ini. Silahkan pilih tempat tidur masing-masing. Sisanya ikut Teteh sama Bu Jasmine ke kamar sebelah. Bu Jasmine, mau nggak? Ya, ya. Ayo sisanya. Kita ke kamar yang satunya. Ayo, ayo, ayo semuanya. Hai. Jangan lupa ya midnight. Oh iya dong, pokoknya kamu tenang aja ya. Kita bakalan standby. Apa sih yang enggak buat kamu sayang? Gua bakal ada di situ tepat 1 jam sebelumnya. Oke, pokoknya sebelum midnight 1 jam kita udah standby. Oke. Ada apa dengan midnight? Salat malam. Berjemaah kita. Betul. Oh, salat malam. Kok aku baru tahu ya? Ya, karena baru dikasih tahu. Baru ustaz aja tadi. Ya, sama teteh. Sama teteh. Ya udah deh. Kalian mau ke masjid kan? Oh, enggak deh, kita mau ke taman safari sih. Yes. Safari naik. Kalian fun banget kayaknya. Ya ampun, kalian lucu banget ya. Ya, pastilah. Ya udah deh, aku duluan ya. Pergi dah. Who care? Like I care. What do you think you are? Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga malam ini aku bisa berhasil kabur dari tempat ini. Amin. Hei Noe. Cari apaan sih lo? Sendal gua, mana ya? Sendal lo hilang? Iya. Hilang? Gak ngerti lah, bisa gue sama lo. Yaelah, udah kamu duluan-duluan aja, repot bener nungguin gua. Gue tinggal ya berarti ya? Tinggal aja. Biarin aja lo sendirian. Hai. Terus ini sendal siapa? Yalah, Ren. Gitu aja lu marah. Lu udah lama ngincer cewek itu. Noy, lu pikir deh kalau punya cewek berjilbab, mana bisa diajak gaul? Ya, enggak. Lagian siapa yang mau ngajak gaul? Orang mau gua nikahin? Nih, enggak ya. Cewek yang kayak begitu, itu cocoknya jadi ibu dari anak-anak gua. Lagian gua udah bisa lihat enggak dari jilbabnya doang. Aduh. Apalagi ini enggak ya. Kalau lu liatin mukanya, aduh, adem, kayak ubin masjid. Toil. Kalau masih dingin, bilang ya, badan aku lebih hangat. Aduh, dingin. Yuk.
mau sholat malam? Yaudah bareng yuk. Enggak usah, lo duluan aja. Enggak apa-apa Amanda, bareng aja sama aku. Bebean duluan-duluan, ngerti enggak sih? Ya udah deh, aku duluan ya. Lo berdua di mana sekarang? Hendy, Kinoy. Kinoy. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Saya kira kanguru setan sama anak-anaknya. Kamu harus tahu, di sini tidak ada yang namanya setan. Ngomong-ngomong, mau kemana kamu malam-malam begini? Masjid! Mau ke masjid! Sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita sama-sama saja ke masjidnya. Ayo. Kang Guru, kalau gitu kita duluan aja ke masjidnya ya. Ah, silakan duluan. Silakan Kang Guru, silakan. Kita sama-sama saja. Nanti takutnya kamu bertemu dengan penampakan. Kan katanya enggak ada setan di sini. Memang, di sini tidak ada setan. Tapi kamu bisa saja bertemu dengan penampakan yang berwajah ganteng dan berwujud manusia. Mundur. Bukan muhrim. Ya sudah, makanya kita sama-sama saja, ayo. Silakan. Sama-sama saja, ayo. Eh, lo berdua ngapain di sini sih? Kan janjinya di sana jam 12. Ya emang begitu. Cuman tiba-tiba kita semua dibangunin disuruh ke masjid. Mari kita masuk. Amanda! Amanda! Aduh, ibu udah tahu semuanya. Hah? Farah udah bilang semuanya sama ibu. Cerita apaan sih? Ini. Semuanya ini. Kamu kan yang udah nyuruh semua teman-teman kamu sholat tahajud berjamaah. Iya kan? Inisiatif kamu itu ya benar-benar brilian. Ayo kita sholat malam. Ayo. Amanda, nanti sholatnya dekat teteh ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya, aduh gimana ya? Ya ampun manisnya. Sebenarnya, gua suka sama lu dari dulu. Cuman gitu, gue takut deketin lu. Soalnya kan cewek kayak lu pasti cepet dapet pacarnya. Aku gak pernah punya pacar. Ah.
benar-benar intelektual dan original. Virginitasnya terjaga dari ujung kerudung sampai ujung kaos kaki. Makasih Allah. Kinan? Hai Kinan! Gimana? Nangis. Kinan? Lo kenapa? Lo di mana sekarang? Gue harusnya nikah hari ini. Bokap gue udah manggil penghulu. Ini gue udah pada datang. Bahkan aku tak sempat. Lo bener-bener gak punya hati ya, buaya. Ya pikir lo tuh rest area apa? Hah? Cuma dijadi tempat mampir terus ditinggalin gitu aja. Ampun, Kinan. Kok bisa kayak gini sih? Oke, lo sabar. Lo jangan nangis. Oke, jangan nangis terus. Ya, jangan nangis terus. Ya, pokoknya gue bakal mencoba kabur dari sini. Terus gue bakal bantu lo buat cari Iqbal, oke? Adik-adik yang soleha, perlu kita garis bawahi, laki-laki di sini dilihat dari masa depannya. Sementara perempuan dilihat dari masa lalunya. Jadi, sebelum saatnya tiba kita menikah, jaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah. Tahu cara menjaganya gimana? Faras, mungkin bisa menjawab? Dengan tidak mendekati hal-hal yang dapat merusak kehormatan seorang muslimah. Contohnya pacaran. Iya, betul. Aturan dari malu. Yang penting itu bisa jaga diri. Gue pacaran aja gak ada tuh musum-musum. Yang penting hari-hari gue tuh selalu bahagia. Mencari bahagia lewat yang belum halal, itu sama saja bernaung di rumah yang belum dibeli. Pacaran itu layaknya taruhan. Jadinya belum tentu, namun dosanya sudah pasti. Sumpah ya, demi apapun gue gak betah banget di tempat ini. Tempat ini tuh aneh banget. Orang-orangnya aneh, aturan-aturannya juga aneh. Masa pacaran dibilang deketin zina sih? Tuju. Gengs, kali ini kita bakalan bisa kabur beneran. Hah, caranya? Bahkan sekarang pun kita bisa. Coba, tantang. Terima kasih.
Yes, akhirnya bebas. Noy, ini kenapa kita mesti balik lagi ke sini? Gak ngerti. Noy sakit, Noy. Sakit. Sakit. Assalamualaikum. Ini mau diturunin semua. Iya, ini kita udah mati. Kamu bisa bantuin dong, ayo, ayo. Ya ampun, kita lelah banget hari ini ya. Aduh. Kita habis memantau sayuran-sayuran. Iya. Pulut bulu! Pulut bulu! Pulut bulu! Pulut bulu! Foto nih. Ini pertama kalinya gue kena ulat bulu. Aduh, aduh, lihat. Itu kenapa? Maaf ya, jadi ngagetin kamu. Apa sih kesini? Gak tau apa nih, tangan gue gatel. Oh, itu gatel. Kok malah kamu foto? Emang kenapa, hah? Lagian, ini gue bukan foto. Mau gue kirim ke Instagram, nih. Emang kalau dimasukin Instagram bisa langsung sembuh gitu? Lo tuh jadi cewek so tau banget ya lama-lama ya. Coba sini aku lihat. Enggak! Udah, kamu harus mau aku obatin. Bentar ya. Masa gue bilang gak mau deh. Kamu ngapain? Udah sini ah. Aduh. Pelan-pelan dong, peri. Udah. Udah itu didiamin aja. Ntar juga udah gak gatel-gatel lagi kok. Aku juga punya Instagram. Aku follow kamu ya. Manda manja. Eh. Lo kenapa sih gak bilang aja kalau pendaftaran itu udah ditutup? Pendaftaran apa ya? Pesantren kilat lah. Oh. Jadi gara-gara itu kamu sebel sama aku? Maaf ya, Manda. Telat. Udah, gak usah marah. Gue males ngomong sama lo, ngerti? Jadi mendingan lo pergi. Apa? Nangis? Ih, jadi cewek. Faras. Faras. Lo muntah apa nangis? Aku gak kenapa-napa kok. Cuman mual-mual dikit aja. Bau bawangnya gak enak banget, bikin enak. Aku mau ke kamar ya, mau rebahan bentar. Kamu udah pernah coba pesantren belum? Dulu sih sempat. Kamu pernah? Iya pernah. Masih SMP sih. Kemarin
Iya, iya. Nah, itu bukan kayak mana nih? Ini dia deh. Panggil. Ya. Yeah. Lo nih keong. Nah, harus gimana? Kayaknya dia kok udah samperin aja. Yuk. Gian lo suruh. Komando ini gimana? Shhh. Nggak. Bukan apa, Nggak? Asik. Gimana? Nanti malam. Kita jadi cabut, kan? Oh, enggak. Ya? Gue di sini aja. Harus kabur. Hah? Amanda? 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 Kamu? Kamu serius? Gue itu lagi pengen sedikit si Faras tuh. Ngeliat. Yang aneh tau gak sih dari dia? Aneh apaannya sih, Nak? Iya. Lo tau gak sih, lo dua? Ini tuh jadi bikin gue ingat sama Kinan awal-awal gejala hamil. Kinan itu pernah suatu hari ngerasa nyium bau gak enak. Padahal kan itu minyak wangi gue. Katanya orang kalau hamil itu suka sensi banget indera penciumannya. Tunggu, tunggu. Jadi, maksud kamu Faras hamil? Ya. Gak mungkin lah. Dia kan pakai jilbab, gak? Mana mungkin lah. Emang lo pikir kalau berjilbab itu kagak bisa? Lo pikir berdua orang berjilbab itu kagak bisa melandung, gak bisa hamil? Ya dia kan alim, itu maksud gue. Alah, alim-alim, cih! Gue kasih tahu sama lo ya, penampilan tuh, aduh, gak menjamin, noy. Lo liat tuh berduanya, kalau sampai gue selidikin dan emang bener tuh cewek hamil, bakal sebarin ke semua orang. Kalau perlu satu pesantren tahu semua. Sesuatu gitu. Sesuatu? Tuh, bener kan? Ya emang indera penciumannya sensi. Kinan awal-awal hamil dulu, mangga, dia selalu mangga. Kepengen mangga muda. Oh, mangga. Itu juga ciri salah satu orang hamil. Mangga manis, mangganya manis banget. Mangga, mangga. Laras, Laras mau mangga? Mau? Wah, makasih ya. Gak apa-apa kok, nih kalau mau ambil lagi. Benar. Benar. Yaudah deh, makasih ya. Hamil. Gue yakin banget, pasti dia hamil. Kamu yakin banget, Nggak? Kemarin aja teori kamu salah semua, kan? Iya, emang belum yakin banget sih. Cuman masalahnya, waktu gue tes si Faras, itu semua bener. Gue harus paksa dia supaya ngaku nih. Kalau perlu, kita paksa dia buat pakai pestek. Gila, gimana caranya sih? Caranya gini aja. Nih, lo keluar dari tempat ini, lo beli tuh test pack, terus lo balik lagi. Tambah gila. Kenapa masih gua? Terus lo ngapain? Mau jagain dia? Hah? Ya, aku kan gak pengen kamu sendirian. Cepetan.
gue yang pelototin. Kan gue bilang juga apa? Sini, astagfirullahaladzim, Amanda. Lo hamil kan? Amanda, kamu ngomong apa? Aduh, pakai pura-pura bego lagi. Pasti kamu jawab, ha? Lo jawab aja, ngaku. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa kok, Bu. Saya sama Amanda lagi ngobrol biasa aja. Beneran enggak ada apa-apa? Ya udah kalau gitu. Amanda ikut Ibu. Lah, kemana, Bu? Udah ikut aja. Amanda. Iya, iya. Apa-apa nih, Bu? Apa-apaan? Harusnya kamu yang jelasin sama Ibu. Mang Sukri! Mang Sukri! Dulu! Dulu! Iya, Bu! Ampun deh, ah! Oput. Ceritain omongan mereka berdua. Tadi saya disuruh nganterin, beli tes pack. Ya. Bang Sukri itu emang... Kadang-kadang, Bu, ya. Bang Sukri itu orangnya lebay, Bu, ya. Hmm. Jadi gini ceritanya, Bu, ya. Hmm. Awalnya itu saya cuman... minta dia temenin saya ke kota, terus saya emang ngomongnya kecepetan, Bu. Saya bilang, Bang Sukri, temenin saya ke kota, saya pengen beli tes pen. Dodo! Dodo! Tunggu deh, Ibu, ini ada hubungan apa sama saya ya, Bu? Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Ya jelas ada hubungannya sama kamu dong, Amanda. Kamu kan yang udah nyuruh mereka berdua beli tes pen. Hah? Lagian ya, Ibu itu manggil kalian berdua ke sini. Dan Amanda ini bukan cuma karena urusan respect, tau gak? Apa-apaan? Ternyata selama ini, kamu itu sering berusaha lari dari pesantren ini, ya kan? Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Kita kan buta banget ya guys di sini. Orang kita merencanakan pindah rumah ke sini kok. Iya, baru kita ngomongin kemarin ya. Nih. Ayo. Ini mirip banget ya. Iya. Siapa nih, Bu? Kok mirip sama kita, Bu? Mirip. Tempat lo, Bu, yang ngedit, Bu. Kalian semua dihukum! Wah! Banget tempat ini! Lagian tuh ya, aku tuh bingung banget deh. Kenapa Bu Jasmine bisa kepoin Instagram kamu? Ya elah, itu tandanya Bu Jasmine juga punya Instagram, Randy. Jasmine tuh kepoin Instagram kita. Jadi kemarin si Faras itu follow Instagram gue. Dan gue yakin banget pasti Bu Jasmine tuh tahu dari Faras. Untuk apa cari masalah terus ya? Lagi-lagi si Faras. Bu Jasmine. Iya, Kang Guru. Saya mengucapkan terima kasih. Heh, mau kan yang ngadu? Ngadu apa? Sok bego lagi. Lo bisa sama manis depan Bu Jasmine. Tapi sama gue enggak. Karena apa? Karena gue udah tahu bilang lo. Gue hamil dan lo tukang ngadu. Ya Allah Amanda, aku gak ngerti maksud kamu apa. Aduh udah deh gak usah sok bego. Gue capek tau gak ya? Gue punya teman Kinan, dia jauh lebih baik daripada lo. Iya, dia hamil dua nikah, tapi dia jujur. Kinan, hamil sama pacarnya? Iya, sama kayak lo.
Enggak Amanda, aku tuh enggak sama kayak dia. Dia itu zina dan itu dosa. Jadi maksud lo apa? Teman gue Kinan? Murahan gitu! Apa yang murah? Sayuran di sini murah-murah, Kang Guru. Ya. Iya, oh, benar ya, Kang Guru. Ya. Memang betul. Kami menanam. Sinyal, astagfirullahaladzim, Amanda. Mau hamil kan? Lu jawab aja, ngaku. Gue punya teman Kinan. Dia jauh lebih baik daripada lo. Iya, dia hamil luar nikah. Tapi dia bilang, Amanda, aku tuh gak sama kayak dia. Faras katain si Kinan murahan. Ngatain Kinan murahan. Gue pulang duluan ya, nanti gue telepon. Oke? Bye. Masih tidur. Berapa nih? Da, Anda. Apaan sih ya? Ayo dong. Katanya 2:30 sering tahajud di pesantren. Ayo, bohong ya. Lo ketawa kenapa ya? Bercanda aja, ayah coba ngetes. Ayah tuh juga bangun gak pas tahajud gitu. Bener nih? Iya, silakan ayah keluar siap-siap. Kamu siap-siap mau tidur lagi? Enggak, siap-siapnya udah mau turun. Oh ya, siap-siap ya. Jangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa hambamu, ya Allah. Ampuni dosa anakku Amanda, ya Allah. Ampuni dosa istri saya, ya Allah. Terimalah semua pahalanya. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih kau telah mengembalikan Amanda. Berikannya hidayah, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Dan ampuni dosa kami, ya Allah. Yang telah salah mendidiknya saat lalu, ya Allah. Insya Allah, dia nanti menjadi bekal kami ke pintu surga-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amanda, ayah bangga banget sama kamu, Amanda. Ayah bahagia banget. Kalau ibumu masih hidup, ibumu tahu kamu udah berubah kayak gini, dia juga pasti bangga sama kamu.
morning, Ayah. Morning, sayang. Aduh, Manda. Hah? Kamu tahu nggak? Eh, seneng banget loh, kamu udah berubah. Beneran. Alhamdulillah banget. Iya dong. Semenjak Ayah sadari, kamu tuh putri satu-satunya Ayah. Gadis dewasa, cantik. Ayah jadi mikir. Siapa nanti yang jaga kamu kalau Ayah udah mati? Ayah, kok ngomongnya kayak gitu sih? Ada 4 hal yang pasti dalam Lauhul Mahfuz. Hari mati, rezeki, hidup, jodoh, semua udah pasti. Nah, kalau izin hidup Ayah udah habis, nanti siapa yang jagain kamu dong? Ayah. Kamu jaga diri kamu baik-baik aja. Tapi lihat semalam, Ayah yakin kamu udah siap. Nih, handphonenya Ayah kembaliin. Dan ini kunci mobil. Kamu boleh bawa mobil lagi. Asik! Alhamdulillah! Ya ampun, Ayah, aku seneng banget. Wah, Ayah, aku janji. Aku gak bakal ngecewain Ayah. Janji bukan sama Ayah, sama Allah juga dong. Iya, sama Ayah juga kan, Ayah. Takutnya sita-sita lagi. Iya, oke. Okay. Sini, aku bantuin lagi. Mana? Selesai. Iya, sedikit. Aku coba. Mana Ayah jawabin sih yang masuk-masuknya? Siapa? Terjadi. Enak aja, siapa tuh? Oh, ngarang. Nih, Ayah, makan. Bu, nanti ya. Udah ganteng. Ganteng itu takdir, Noy. Iya, elah. Amanda? Mana? Wih! Amanda? Kamu yang mau mobil itu? Asik! Ya iya, mobil siapa lagi? Widi! Halo, ya? Aliki. Ditanganin sama dokter. Tapi kata dokter lahir harus sesar. Cuman gue udah nelfon bokap nyokapnya sih, lagi on the way kesini. Syukur deh. Udah, pokoknya semuanya tenang ya. Tenang. Oh. Gue kesana dulu ya. Gue nelfon bokap gue. Mau ngabarin gue ada di sini. Ya udah. Kok yang angkat-angkat sih, kemana sih Ayah? Sebentar ya, boleh duduk dulu di situ.
gila. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar dong Ren dugaannya si Amanda selama ini. Iya, men. Ternyata selama ini dia emang hamil. Gak nyangka gue dia ternyata kerdus. Apaan tuh kerdus? Kerdung busta. Terus gimana nih enaknya menurut lu? Kalau gue nih, gue sebar. Biar dia malu. Cakep. YouTube kali. YouTube, Ren. Iya. Sebar. Udah. Lu maluin aja itu. Gimana? Udah lihat? Denda. Nafika tuh cewek. Benar, tahu juga. Gila. Pokoknya kamu tenang aja, Denda. Begitu semua orang lihat, dia bakal dapat ganjarannya. Yoi, konsekuensi itu. Intelektual. Ableist. Tapi kalau menurut gue, kayaknya disebar dulu deh. Kita harus yakinin dia, kita pastiin dia, kita paksa dia supaya ngaku. Kalau dia nggak ngaku, baru kita sebar. Tapi nggak. Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Oh iya, tadi Manda nelfon. Iya. Kita udah diam aja. Diam. Bukan masalah diam. Diam. Ini lo habis makan apa? Bau banget, teman. Oke, okay, yes. Men, gimana, men? Sebar lagi. Rasanya gue mulai terjebak rasa. Rasa sayang gue sama Randy dan rasa bersalah gue sama Ayah karena gue udah jadian sama Randy. Kalau Ayah tahu gue jadian sama Randy, aduh, pasti dia kecewa banget sama gue. Tapi how about my feel? Gue sayang banget sama Randy. Gak diangkat, Da. Ah, gila sih, Kinoy kemana sih? Kita cari dia sih, fix. Nah, jangan dong, eh. Main sih, ya maksudnya... Ya gak bisa gitu dong, Ren. Gue itu butuh banget Kinoy untuk mulusin misi gue. Mana sih? Kamu itu tahu gak? Kalau kamu lagi bingung, lagi bengong, atau lagi khawatir, kamu itu cantiknya nambah 2 kali. Apa sih? Ayah bangga banget sama kamu, Manda. Kalau ibumu masih hidup, ibumu tahu. Ayah yakin ibu kamu juga bangga sama kamu. Coba aja. Bayangan ayah tuh gak melintas di pikiran gue. Pasti kan beda kejadiannya. Apa rasanya ya? Belum kena aja, badan udah gemeteran, rasanya udah nyut-nyutan, aduh. Dah, udahlah. Gue rasa komitmen gue sama ayah jauh lebih penting. Aku itu sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Gue sayang banget sama lo, cuman kita gak bisa kayak tadi. Nah itu gak ada masalah. Iya, gak bisa, Ren. Oke, iya. Kalau kamu gak suka aku cium bibir kamu, kamu boleh biarin aku cium pipi kamu. Atau kalau kamu gak suka aku cium pipi kamu, aku bisa cium jidat kamu. Oke? Okay? Mau ngapain? Hah? Ngapain?
HP. Yaudah, yuk, Ray. Ayo, cepetan, buruan. Eh, Ren, ayo. Ngapain? Ngapain sih, emang lo lihat? Gue gak punya mata. Lagian, mau gue lihat, kek. Mau gue gak lihat, kek. Jangan tempat umum dong. Yuk, dalam. Di sekolah, si Faras itu udah jarang beredar. Sampai tiba-tiba, gue dengar kabar yang buat gue kayak disambar petir. Manda, Kinan udah gak mungkin tante, aku baru ninggalin dia baik-baik aja, ditangani dokter langsung kok tante. Tante juga baru tahu Kinan itu masih muda, baru umur 17 tahun. Dan tante baru tahu kalau gadis usia dia kalau melahirkan itu pendarahannya parah sekali. Setelah gue nikah, gue bakal pergi jauh. Pertama kali Kinan pacaran, dia tuh bilang lagi kalau dia cuma butuh orang yang nyemangatin sama merhatiin dia doang. Endingnya jadi gini ya. Padahal mereka pacaran belum lama loh. Berarti si Iqbal ngebut juga ya. Tapi bodohnya, kenapa dia bisa sampai hamil? Kenapa dia nggak pakai pengaman? Gila lu. Yang lu seselin, cuman karena Iqbal nggak pakai pengaman. Sakit otak lu ya? Jadi lo gitu ya, Ren? Ternyata lo cuma mikirin itu doang? Pacaran sehat, aman, mau lama, ataupun sebentar, ternyata pacaran emang mengundang maksiat. Kita gak pernah tahu kapan setan datang. Dan ya emang, setan akan selalu datang untuk mengganggu manusia.
gue gak pernah berhenti menyesal. Dulu waktu Kinan masih hidup, gue tuh suka banget gada-gadain Kinan pas pacaran sama Iqbal. Coba kalau Kinan masih hidup, pasti gue bakal ngomong sama Kinan. Udah Nan, putusin aja. Tapi itu terlambat. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau Maha Baik. Ampuni aku ya Allah, karena aku pernah menuduhmu jahat kepadaku, karena Kau telah mengambil ibuku di saat aku memerlukannya ya Allah. Tapi sekarang hamba tahu, karena Kau sudah punya rencana yang begitu indah. Satu lagi ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku ayah yang sangat luar biasa. Dia selalu menjagaku, tak pernah kena lelah. Memohon ya Allah, bahagiakan ayah selalu, dan bahagiakan ibu juga di alam kuburnya ya Allah. Waktu pemakaman, aku gak sempet datang. Soalnya aku sakit. Semoga Allah memberikan tempat yang indah di sisinya ya. Insya Allah. Amin. Amin. Aku duluan ya. Apa iya dia orang yang layak gue benci? Hah? Gila banget nih cewek. Hah, apa sih? Lihat deh, masa ada video anak SMA pakai jilbab hamil? Ya ampun, bener-bener ya anak zaman sekarang. Masa sih
coba lihat deh, Mam. Tuh, lihat tuh. Berhijab, hamil di luar nikah. Ah, iya, benar-benar. Jamilah, Jamilah. Kenapa rame-rame banget sih? Tuh nyokap lo juga datang. Orang tua murid pada datang. Kenapa sih? Emang lo gak tahu? Mereka pada mau demo supaya Faras dikeluarin dari sekolah. Gue duluan ya. Itu kan anak SMA yang hamil yang di YouTube itu. Waduh. Masih SMA kok sudah hamil sih? Percuma ditutupin pakai jilbab juga, Dek. Tetap aja kelihatan, ya? Ya, mas, sekarang anak muda salah pergaulan. Saya nggak mau anak saya sekolah di lingkungan seperti ini. Keluarkan aja dia dari sini, Bu. Iya, keluarin. Ayo. Semua orang bisa tahu video itu. Nggak. Segala sesuatu yang udah masuk ke dunia internet itu udah nggak bisa di-stopin. Semuanya udah pasti tahu. Iya, Ren. Tapi gue sama sekali nggak mau kayak gini. Gue nggak nyebar video itu. Tenang semuanya ya. Tenang, tenang. Kita semua akan mencari penyelesaian yang terbaik untuk masalah ini ya. Tenang semuanya. Saya ngelihat video itu. Saya juga lihat anak itu yang ada dalam video itu. Kita juga tidak rela sekolah ini jadi jelek namanya gara-gara dia. Iya, betul. Dia harus dikeluarkan dari sini. Pengakuan soal video itu, saya menyebar. Video itu tapi palsu. Tapi loh, Azim Amanda, Faras nggak hamil. Kamu gak perlu bohong untuk bela Faras. Boleh saya bicara di sini? Oh iya, silakan, silakan. Nama saya Teguh. Saya suaminya Faras. Tidak ada perzinahan yang dilakukan. Kami menikah 1 tahun yang lalu. Dan sekarang usia kehamilan Faras sudah memasuki bulan ke-6. Dan tidak ada hukum yang dilanggar. Karena Faras berusia 21 tahun.
Paras terlambat melanjutkan sekolah karena bencana tsunami 10 tahun lalu di kota kami yang merenggut nyawa ayah dan juga adik-adiknya Faras. Tepat 1 tahun yang lalu, ibunya Faras dirawat di ruang ICU karena kanker hati stadium 4. Lalu beliau menitipkan Faras ke ayah saya, yang tak lain adalah sahabat ayahnya Faras. Dan 2 hari setelah itu, ibunya Faras meninggal dunia. Karena kami akan tinggal 1 rumah, dan kami bukan mahram, ayah menyuruh saya untuk menikah dengan Faras. Setelah 1 bulan taaruf, akhirnya kami menikah. Astagfirullahaladzim, Amanda. Lo hamil kan? Eh, gue udah tahu semuanya. Nggak jawab aja, ngaku! Lo bisa sama Aris depan Bu Jasmine. Tapi sama gue enggak. Gue tuh udah tahu belang lo. Lo tuh cewek munafik yang pernah gue kenal, tau gak? Sekali lagi, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Silahkan anak-anak semuanya kembali ke kelas masing-masing. Begitu juga dengan ibu dan bapak guru, silahkan melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih. Maafin gue ya, Faras. Aku gak apa-apa kok, Amanda. Tak kenal sama kata sayang, kan? Gua bangga banget, ndak? Lu mau menanggung konsekuensi yang udah lu buat sendiri. Kita juga pengen minta maaf ya. Maafin kita. Mas Teguh, maafin ya. Gak apa-apa. Pengalaman pelajaran yang paling berharga buat gue. Sekarang, gue udah ada di tengah persimpangan. Gue gak mau bernasib tragis kayak Kinan. Dan gue juga gak mau kayak Faras ya nikah muda. Karena gue mau jalan lurus ke depan mencapai impian gue. Supaya gue menjadi orang yang sukses dan bermanfaat buat orang lain. Dan tentunya, dengan petunjuk Islam di depan gue dan ayah yang selalu ada di samping gue. Gue yakin, gue percaya di perjalanan itu pasti gue menemukan laki-laki. Laki-laki yang punya kepastian. Kepastian untuk memuliakan perempuan dan gak akan ngajak perempuan yang disayanginya itu untuk pacaran. Malam itu, ayah dengar doa kamu. Doa yang membuat hati ayah bergetar karena haru. Maafkan jika ayah tidak bisa jadi orang tua yang sempurna untuk kamu. Hanya kamulah harta yang paling berharga dalam hidup ayah. Selamat ulang tahun, Amanda. Ayah bangga menjadi ayahmu. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya.
Ketika memfilmkan buku udah putusin aja, kita juga sudah pasti mengetahui ya bahwa pasti akan ada banyak sekali batasan-batasan, halangan-halangan, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan agar bagaimana film ini bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Karena kenapa? Karena kita ini hidup di sebuah masa, di sebuah zaman di mana Islam ini tidak dikenal, bahkan oleh orang-orang Muslim sendiri. Jadi sehingga mereka awam sekali dengan Islam. Nah sehingga hal-hal yang harusnya sudah diketahui oleh orang Muslim, tapi sekarang tidak ada yang mengetahui. Nah sekarang memang betul, pembuatan filmnya akan sangat sulit sekali. Karena itulah saya secara pribadi dibantu oleh tim yang memang mengatur, yang memang menjadi sebuah pengawal daripada film ini agar bagaimana caranya agar film ini tetap berjalan dalam koridor-koridor yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti apa? Misal dalam film biasa ketika ada seorang yang bukan mahram tapi lalu dia kemudian dengan alasan bahwa dia berakting maka dia memeluk lawan mainnya ataupun kemudian mencium lawan mainnya atau bahkan memegang tangan lawan mainnya. Di dalam Islam kan tidak boleh seperti itu. Nah, maka kita mengakali dengan banyak hal supaya itu tetap bisa untuk kita lakukan syutingnya, tapi kita akali supaya tidak melanggar aturan-aturan Allah. Ini seperti apa? Ya kalau berpegangan tangan misalnya, maka tangan yang berpegangan ini adalah tangan mahramnya ataupun tangan laki-laki sama tangan laki-laki, tangan perempuan dengan tangan perempuan, walaupun di dalam scene film nanti tidak terlihat seperti itu. Tapi ketika proses ya betul-betul kita jaga. Nah, bagaimana juga seperti ini cerita tentang udah putusin aja. Berarti ya bajunya kita usahakan memang adalah yang terlihat memang umumnya. Ya kita